Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lim ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Pemirsa MUI TV yang berbahagia, kita tahu bahwasanya setiap makhluk yang diciptakan di muka bumi ini pastilah menginginkan yang namanya suatu kebahagiaan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita ciri daripada orang yang mudah tergoda oleh syaitan adalah orang yang mudah sedih. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Oleh karena itu, beragam cara yang dihadirkan oleh setiap makhluk agar bisa mendatangkan kebahagiaan. Ada yang orang bahagia ketika di hadapannya ada secangkir kopi, kemudian dia berhayal menjadi seorang presiden sambil tersenyum, dia anggap sudah cukup kebahagiaan baginya. Ada juga orang yang ketika dia melakukan perjalanan, makan bersama teman-temannya, dia menganggap itu adalah kebahagiaan yang tidak ternilai. Para pemirsa MUI TV yang berbahagia, tapi Nabi Muhammad SAW, beliau berwasiat di dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali ibn Abi Talib, bahwasanya disabdakan oleh Nabi SAW kepada Imam Ali, "Ya Ali, lis-sa'idi thalathu alamatin." Wahai Ali, yang pasti ini juga pesan wasiat untuk kita semua, bahwasanya kata Nabi SAW, orang yang bahagia itu tiga tandanya. Yang pertama, kata Nabi SAW kepada Imam Ali, adalah kutun halalun, mereka yang makan dari makanan yang halal. Makanan yang halal adalah makanan yang secara zat memang halal. Ada juga makanan yang disebut halal adalah makanan yang cara mendapatinya memang halal. Ada juga sebaliknya, makanan yang ketika dia makan zatnya memang sudah haram dan cara mendapatkannya pun haram. Maka ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Man akalal halal sofadinuhu waraqqa qalbuhu. Dikatakan dalam hadis yang lain oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang makan makanan yang halal, maka akan bersihlah, jernihlah agamanya, waraqqa qalbuhu, dan hatinya itu akan bersih dari segala sesuatu yang sifatnya menjadi penyakit dalam dirinya sendiri. Pemirsa MUI TV yang berbahagia, ketahuilah bahwasanya orang yang makan makanan yang halal, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, adalah tanda mereka sesungguhnya adalah orang yang bahagia. Selain itu, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang makan makanan yang halal, mereka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada sahabat Nabi Muhammad SAW berpesan, "Tib mat'amak takun mustajabatud da'wah." Perbaikilah makanmu, niscaya doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang sangat menginginkan kebahagiaan sesungguhnya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita menjaga makanan-makanan kita, baik secara zatnya ataupun sumbernya. Jangan sampai makanan yang masuk ke dalam mulut kita, makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut kita bercampur dengan daging kita adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan di dalam ayatnya, makanlah oleh kalian makanan yang baik, yang halal, karena sesungguhnya itu semuanya akan membawa kebaikan bagi kehidupan kalian di dunia dan juga kehidupan kalian nanti dalam akhirat. Pemirsa MUI TV yang berbahagia, selanjutnya yang kedua disampaikan oleh Nabi SAW kepada Imam Ali tentang ciri orang yang berbahagia adalah mujalasatul ulama, mereka yang mau duduk bersama orang-orang yang berilmu. Siapa
yang masuk dalam kategori orang-orang yang berilmu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ucapannya sejalan dengan perbuatannya, dia menyampaikan tentang perintah yang halal dan haram, yang halal untuk dikerjakan, yang haram untuk ditinggalkan, seiring dengan itu semuanya dia melakukan hal itu, maka mereka termasuk orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selain daripada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ciri daripada ulama, karena kita tahu sekarang banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai ulama tapi kelakuannya tidak patut untuk kita contoh, bahkan dia mengajarkan hal-hal yang dilarang dalam agama kita sendiri. Siapa mereka yang disebut sebagai ulama? Adalah mereka yang keilmuannya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah Ibn Mubarak, beliau pernah menyampaikan satu kalimat bahwasanya keilmuan seseorang itu haruslah bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang disebut dengan sanad keilmuan. Seseorang yang mengambil ilmu dari gurunya itu harus jelas mata rantainya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Al-isnadu minad-din. Karena mata rantai keilmuan itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa bima syaa. Ketahuilah, kalau seseorang menyampaikan ilmu, mengambil ilmu, tidak menggunakan sanad keilmuan yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, laqala man syaa bima syaa, maka niscaya dia akan menyampaikan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Maka tak heran jika akhir-akhir ini kita jumpai ada orang yang mengklaim dirinya sebagai ulama, sebagai syekh, pimpinan pondok pesantren, kemudian dia menyampaikan statement yang dianggap benar bahwasanya mencampur adukan urusan agama dengan urusan yang lainnya, atau bahkan lebih ekstrim lagi dia memiliki pendapat sendiri tentang bagaimana agama yang benar di luar dari mazhab-mazhab yang ada. Inilah ulama yang sesungguhnya tidak memiliki sanad keilmuan yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Laqala man syaa bima syaa. Akhirnya dia menyampaikan sesuatu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kehendaknya sendiri. Pemirsa MUI TV yang berbahagia, maka oleh karena itu jangan sampai kita salah duduk di majlisnya ulama, jangan sampai kita salah menyampaikan sesuatu yang tidak bersambung kepada ulama-ulama kita terdahulu. Para pemirsa MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Imam Ali, dan ini merupakan wasiat untuk kita semuanya, adalah as-salawatul khamsi ma'al imam. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Imam Ali, maka solatlah kalian yang lima waktu itu bersama imam kalian. Dengan solat berjamaah, hakikatnya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW cara menyambung silaturahmi yang terbaik terhadap sesama muslim khususnya. Dengan sholat berjamaah di masjid, otomatis kita saling bertemu satu dengan yang lainnya terhadap sesama muslim. Dengan sholat di masjid kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, orang yang sholat di masjid hakikatnya dia sedang melatih dirinya untuk menjadi rakyat yang baik ketika berhadapan dengan seorang pemimpinnya. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Seseorang yang dijadikan imam itu harus diikutinya. Dalam keseharian kita bernegara dan berbangsa, kita yang menjadi rakyat, maka tidak pantas bagi kita untuk melakukan sesuatu yang sifatnya makar terhadap para pemimpin-pemimpin kita. Oleh karena itu, melalui sholat berjamaah kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita hendaknya juga patuh terhadap pimpinan, juga terpatuh terhadap siapa orang yang kita jadikan sosok teladan dalam keseharian kita. Hadirin pemirsa MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada dua waktu yang Nabi Muhammad SAW menekankan kepada kita agar tidak ditinggalkan melaksanakan sholat berjamaahnya. Pertama adalah waktu Isya. Nabi Muhammad SAW
itu sangat menekankan kita agar tidak meninggalkan sholat berjamaah di waktu isya. Sampai Nabi Muhammad SAW mengibaratkan kita yang tidak biasa melakukan sholat malam, man sholal isya bi jama'atin ka'annama nisfu sholatil lail, orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah, karena kata Nabi Muhammad SAW seakan dia melaksanakan sholat setengah malam. Dan yang kedua yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mau melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Man sholat subha fi jama'atin ka'annama sholatul layli kulluh. Orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Inilah kata Nabi SAW adalah sesuatu yang membawa kita dalam kebahagiaan sesungguhnya. Kita hendaklah, pertama kata Nabi Muhammad SAW dalam wasiat tersebut, makanlah makanan yang halal. Kemudian dalam wasiat tersebut Nabi SAW mengajak kita untuk duduklah bersama ulama, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang membawa kita ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW, hendaklah jaga sholat lima waktu secara berjamaah. InsyaAllah dengan rangkaian apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kebahagiaan kita adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan yang sesaat. Ini mungkin yang bisa sama-sama kita amalkan, mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari pemberi. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan, dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke jiwa muda, IMM itu apa sih? Ya, mungkin jiwa muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Muda-mudi berkreasi. Kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tanda rusa belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, Kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya.
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.